Hai teman-teman, hari ini Iveta mau membaca Alkitab lagi. Hari ini Iveta mau membaca kitab Yesaya pasal 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya.